Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin ke Bromo lewat jalur selatan, hati-hati ya, jangan terpaku dengan mengikuti Google Maps, karena Google Maps itu biasanya menyesatkan. Dan sebenarnya juga di jalur selatan sangat indah dan cakep panoramanya, pemandangan gunung, di sampingnya lautan, itu kalau lewat Pacitan. Dan jika kalian di daerah Tulungagung apa di Trenggalek, kalian jangan ngikutin Google Map 100% ya, karena Google Map itu tidak 100% akurat.